adalah Wakil Bupati menemani Pak Yuli pada periode dulu. Beliau meninggal pada tanggal 23 kemarin malam, hampir jam 12 malam di Rumah Sakit Karya di Semarang. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Karanganyar ya. Beliau meninggal karena sakit. Dari berita, beliau memiliki riwayat leukemia. Kita doakan semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pemakamannya akan dijadwalkan pada hari ini 24 Januari 2023 di kediaman beliau di Ngergoyoso, tepatnya di Putuk Rejo, jam 1 siang.